Okey, assalamualaikum semua. Okey, kepada penonton-penonton ni, welcome to our channel. Kita tak tahu channel apa. Channel kita campur. Semua hari ni kita nak buat konten kaita bersama dengan Abang Sabri dah. Ya. Yeah. Iaitu kaita apa? Tengok logo ni. Tengok logo. Mesti orang kenal kan logo ni? Toyota Avanza. Avanza baru. Apa-apa tengok muka depan dia pun lebih kurang orang kata apa, mini ni lah. Mini Velfire lah. Kalau kita tak mampu nak beli Velfire, jadi kita boleh beli Toyota Avanza ni. Sebelum kita nak sebut pasal harga pakej-pakej dia, jom kita tengok dulu enjin dia. Yang pertama kita tengok enjin. Kita bagi Abang Sabri kita buka, kita tengok enjin dia tu. Okey, so kita dah buka dah enjin dia dan kita bersama dengan Sabri dan juga mekanik yang tak bertahu lihat kita. Kalau nak komen Toyota, kaita Avanza, jangan pergi kat dia. Pergi kat Toyota Service Center. Okey. So dia punya enjin dia, kaita sikit kuasa. Kita kekalkan 1.5 enjin, cuma kita upgrade dia punya sistem, dia pakai 2 VVTi enjin. Kalau yang lama tu dia hanya VVTi sahaja. Okey, 1.5. 1.5 VVTi enjin dual VVTi. Lagi jimat minyak. Lagi jimat minyak. Dan ada power. Yang lama single VVTi. Single VVTi. Okey. So ada apa kita nak cerita sikit tentang enjin kereta ni? Sabri, ada lagi dah nak tak? Dia tak banyak sangat upgrade daripada model yang sebelum ni. Okay. Dia lebih pada dia punya beberapa feature baru yang di baik pilih lah. Yang takat dalam ni dia punya upgrade tetap dual VVTi. So enjin dia penjimatan minyak, itu yang lebih utama geng. Okey, tutup. Okey. Settle. Okey, so hangpa boleh tengok dia punya muka depan memang ala-ala Velfire. Memang cantik sangat. Memang cantik. So kita di bahagian cuba buka lampunya. Kita nak bagi tengok lampu. Okey, Paman. Macam mana Paman? Lampu dia? Okey. Cantik ah. Mengeri. Ada dua. Atas satu bawah. Lampu senja dengan lampu ni apa? Headlight. Headlight dia. Dia pakai LED. Kita tengok dari segi sudut sisi dia pula. Nah, sudut sisi dia. Okay. So ni dia punya side mirror dia pun shape aerodynamic lawa. Rim berapa? Rim 15 inci. 15 inci. Sekali dengan tayar spare. Sekali dengan tayar spare pun sama. Rim juga. Yeah. Sama. So kalau tayar pecah, tak payah risau nak pakai tayar kecil-kecil tu. Sama, dia bagi rim juga. Mantap tak guys? Mantap. Jadi kita tengok belakang. Oh, tengok bentuk belakang dah. Sempoi bentuk belakang. Dia menggunakan lampu dua, lebih kurang macam Velfire, depan dengan belakang. So antena, kita tengok antena. Antena. Dia tak pakai area macam area TV dah. Tak pakai area TV, dia pakai shark fin. Shark fin. Ni pemen bawa pada mana ni? Pemen ni. Okey. Alright, so jom kita tengok bahagian dalam lah. Sebelum masuk belah tu, kita masuk belah ni dan pemain kita masuk sebelah belakang. Okey, sekarang kita berada di dalam kereta Toyota Avanza 1.5 double VVTi. No. So of course yang ni lebih diutamakan untuk penjimatan minyak dan juga family car, affordable family car dengan harga yang tak usahkan rendah lah. Sangat-sangat berpatutan. Okay, mari kita tengok. Kita nak tunjuk sikit dia punya. Ni orang panggil apa tempat letak barang? Ini glove compartment. Compartment dia pun luas. Okay, yang kita memang best. Yang kita nak sekarang ni adalah yang spec 1.5S+. 1.5S+. Yeah. Special sikit lah yang ni. Special sikit lah. Tu dia punya ni. Konsol. Ui, touchscreen. Ya, yeah, touchscreen. Wah. Ini hanya untuk spek S+ saja. Dia ada. Oh, spek ni saja. Dia ada Android dan juga Apple Play. Oh, untuk Android dan Apple Play. Aircon belakang sejuk. Tu dia. Aircon dah di upgrade, sudah pakai digital. Okey, aircon pun digital. Lepas semua luah. Luah Dan. Belakang cantik ada. Selesa. Kalau yang Avanza sebelum ni tak ada jual dia punya screen belakang ni. Wow. Dia boleh tambah. Kalau nak. Tu dia. Monitor. Oh, dia panggil rear monitor include dalam special edition punya spec jelah. Kalau standard tak ada ke ada? Untuk yang S+ saja yang boleh S+ tambah. Yang model lain tak boleh tambah. Okeylah. Kita akan cuba test drive kereta ni. Saya akan bawa nak tengok sedap ke tak sedap.
Abang Sabri kita bawa keluar dulu tak mana-mana. Sekejap lagi kita sambung, kita akan test bawa lah. No? So memang sesuai lah ni untuk family yang besar. Dan nak, dia kategori MPV lah ni Sabri. Kategori MPV. Tu tik tu apa dia tu? Ada reverse camera lagi. Reverse camera kan. So sekarang bunyi dia tu bunyi tak pakai seat belt lah. Bukan, itu reverse sensor. Reverse sensor. Tapi seat belt pun dia akan bunyi juga lah. So kita pakai siap-siap lah. Okay. Right. So dia adalah 6 speed ke 5 speed ke apa? Masih lagi 4 speed. 4 speed? Ya. Oh, gear 4 je? Gear 4 sahaja. Oh, okey. Dia ada 4, untuk Toyota ni ada 4, ada 6, ada 7 speed. Alright. Sedap. Dia ada eco mode pun ada. Ada audio control. Kita test dia punya audio. Oh, tu dia ada Sirius airbag. SRS Sirius. Sirius pun Sirius lah. SRS airbag. Ni ada jenama airbag. Ni ada jenama company airbag. So right, you see the new Avanza, go where your heart takes you. The amazing new Avanza. Wow. Okay. Sabar. Sekejap lagi kita akan bagi tahu harga berapa dan apa semua detail. Sekejap lagi nah, kita kena test dulu. Make sure sedap dibawa, baru kita boleh habis harga dia. Itu dia. So kita dah ambil alih dah steering kereta ni. Jom kita try. Tak sah orang Toyota bawa tak ci. Tak mesti dia kata sedap. Mai kita nak bawa dengar sedap ke tak sedap. Jom. Kita test. Jom. Okay, semua settle. Okay, wiper belah kiri no, signal belah kanan. Alright. Ui. Tinggi tak? Sedap, rasa tinggi ya. Sebab kita biasa bawa Ford Ranger. So yang ni pun lebih kurang seakan-akan lah, rendah sikit lah. Tapi best lah. Wow, okay geng. Memang comfortable bawa. So maksudnya dia di bawah 60 km rasanya, bawah eco mode lah. Ya, eco mode. So kita pergi ke kiri tengok. So dia punya steering pun Elektronik power steering. Corner pun sedap. Kita pecut sikit. Okay, ada pick up. Ada pick up. So sebab dia dah menggunakan enjin dual VVTi. Bukan single lah. So ni kalau anak 3-4 orang nak buat family, nak buat mak ayah kita apa semua, dalam keadaan orang kata MPV yang bajet, so ini memang sangat-sangat direkomen lah. So dia punya dari segi interior pun dia tak ada lah buat bagi nampak dahsyat-dahsyat. Tapi dia still nampak nice, aerodynamic, orang kata apa, dia punya design dia tu lah. Kalau kita tengok shape-shape yang macam ni kan, shape-shape dia tak ada lah petak sangat. So memang modern lah, modern. Cuma dia tak terlalu banyak ciri-ciri yang modern macam. Ya. Padan lah dengan harga dia kan. Padan dengan hadiah. Sekejap lagi kita habis harga, tengah habis lagi. Sebab dia didatangkan dengan tiga pilihan, iaitu S Plus, S Standard dengan E. E tu yang basic lah. So tapi beza dia tak banyak. Beza dia tak apa banyak. So lebih baik ambil S Plus lah. Orang kata apa, semua features ada, sangat berbaloi lah. Beza sikit sangat. So dia punya player ada menggunakan CD ke dia? Dah tak ada CD. Tak ada CD? Dia pakai USB. Ya. Yeah. Okey, kereta ni didatangkan dengan berapa warna? Ada 4 warna pilihan yang ada. Okay. Ada warna putih, merah, silver dan juga hitam. Okey, 4 warna guys. Warna is subjektif. Apa punya minat warna apa? Ikut suka. So dekat steering ni pun ada control volume, control next apa punya lagu kan. Tadi kita sambung balik dekat tak ada CD, dia menggunakan USB. Dia gunakan USB. Okay. Dan juga Bluetooth daripada handphone. Bluetooth kalau daripada handphone. Okey. Android dan juga iPhone dua-dua boleh kan? Boleh pakai. Okay. Cuma buat masalah ni hanya untuk iPhone saja yang boleh. Cuma okay. Android belum launch lagi untuk player ni. Dia punya apps, orang kata apa? App sistem tu. Dia app tu. Belum lagi boleh pakai.
So ada juga ni dashcam. Dashcam juga dilengkapi. Dilengkapi di depan, cuma kalau nak yang belakang boleh optional, untuk minta untuk tambah. Masukkan sekali aksesori dia. Belakang ada wiper ya. Belakang sekali ada wiper. Info yang bagi belakang ada wiper. Ada kereta yang tak ada wiper? Ada kereta tak ada wiper. Okey, kalau kita boleh tengok di sini, ini adalah nak control side mirror lah. Atas, bawah, kiri, kanan. And then boleh choose left and right ni. Okey, lepas tu ni untuk tutup side mirror lah. Okey, lepas tu ni lah dia punya steering lah. Sampai boleh tengok dia punya ni untuk control up down volume. Lepas tu untuk select next song. Ini untuk pilihan mode dia lah. Nak pilih radio ke USB ke eh. Okey, so ni dia punya orang panggil apa ni? Meter. Meter dia lah. 180. Apa nak bawa 180 ikut suka lah. Okey. So still menggunakan kunci, kunci. Okey, padanlah sesuai dengan harga dia. Kemudian ni panel untuk window lah, power window lah. Dua depan, dua belakang. Okey. So tapi dia punya ni cantik lah. Noh, dia ada buat merah. Dua trim dia, merah ada sikit-sikit line merah dengan hitam. Noh. So ni compartment dia. Okey. Luah juga boleh letak botol air dua ni. Banyak botol air. Okey, banyak belah ni pun ada lagi. Ni handbrake dia, ni sini pun ada tiga lagi. Tiga tempat letak botol air ni, ataupun nak letak apa saja. Okey, ni dia punya handbrake. So ni kepala gear dia masih baru, masih berbalut lagi. Sat kita buka sikit. Tu dia. So boleh nampaklah ni dia punya gear punya ni. Okey, di dalam ni nampak USB punya lah. Ada dua. Cucuk ada dua USB. Lepas tu yang ni apa dia ni? 12 volt ni. Untuk nak charge. Oh, okey. Ni macam hot smoke punya tempat tu noh. Ya. Yeah. Okey, so apa boleh tengok ni dia punya konsol panel untuk aircon. Yang baru lah. Kalau yang lama baru tu dia pusing lah. Anu jenis pusing, anu jenis tekan-tekan. Lepas tu ni lah panel untuk nampak tu jam besar tak tengok. So kalau nak on tekan ni lah. Ya. Tu boleh tengok lah. So boleh connect dengan Bluetooth dengan iPhone lah. Dengan phone boleh. Nanti Android insyaAllah dia akan upgrade dia punya apps tu. Akan ada dalam ni lah. So jom kita dengar suara dia sikit. Mainan Kanda. Wakil tim Kanda hari ini. Okey, apa boleh dengar audio dia? Sedap. Okey. So ni aku beritahu tadi. Noh. Dashcam. Dashcam. DVR. DVR. So HD lah tengok. Yeah. Noh. So ni cermin pandang belakang, jangan pandang belakang. Ini adalah tempat simpan sunglass. Tempat simpan sunglass pun ada. Ni lampu kalau set kedai bila lampu buka apa semua kan, ni off. Okey. So, orang kata apa? Memang terbaik lah. Kawan kita pun dah terlena dah. Sebab aircon sedap sangat. Aircon sejuk. Luas pula kat sejuk. Luas pula kat belakang. Jom kita turun. Kita tengok kerusi belakang kita boleh lipat-lipat. Terlampau selesa. Terlampau apa dia? Terlampau selesa sampai kita pun dibuai mimpi yang enak. Kemah dan. Dia punya space belakang ni boleh lipat-lipat. Lagi luah lah, nak simpan barang kau, nak apa kau, mana tarik dia kat mana sini. Okey, cara lipat dia macam ni. Kat mana tu? Lepas tu lepas sini. Okey. Dia lipat macam ni, dan kita boleh angkat lagi di bawah ni. Angkat lagi? Ni. Lepas tu ni, kan, dan kita boleh angkat. Oh ni? Ya, kiri kanan boleh lipat. Kalau yang lama, dia hanya boleh lipat satu roll ni. Dia tak boleh letak barang dan tak boleh duduk dah. Hanya boleh letak barang saja. Kalau yang lama, dia satu roll je boleh lipat. Ini dia boleh lipat half-half. Makna kata asing-asing lah. Makna kata sini boleh duduk, sini boleh letak barang lagi. Untuk letak bag ni lagi luas lagi lah tempat compartment dia. Lepas tu yang tengah lah, yang tengah lipat. Boleh lipat juga. Boleh juga? Boleh juga. One touch. Wow. Ya Allah. Okay. Ya. Duk ini luar. Memang selesa. Memang luar. Memang hebat. Kalau nak bawa ni, kalau beli peti ais boleh juga lepas ni bawa. Lepas lah. Kalau cuba lipat semua, jadi macam mana kalau belakang ni lipat semua ataupun buat macam bagi jadi tilam. Bagi jadi katil. Ya, boleh. Cuba tengok. Okey. Buatkan dia bagi jadi macam katil.
maknanya boleh tidur ah. Ha, jadi macam ni. Kalau kita lipat. So maksudnya boleh bawa peti ais, nak bawa apa semua boleh lah ni. Boleh. Ha. Ni dia boleh tarik. Luas ah. Luas. Boleh tidur dua orang. So ada aircon dekat belakang. Memang belakang tak sejuk, tak akan panas lah sama aircon. Okay. Alright guys, memang terbaik lah. Macam nak beli weh? Kelih lah. Serius weh, macam nak beli weh? Haa. Macam nak beli, coba lah. Nak beli, taruh, tak kira. Tu dia. Luas geng. Luas sangat. Selesa. Selesa. So itulah sedikit sebanyak kita punya review tentang Toyota Avanza. Hampa boleh drop a comment ataupun tanya apa-apa soalan untuk yang kami tak cover ke apa ke, kami boleh jawab melalui Sabri akan boleh jawab daripada situ. Wow. Okay, lah kita cakap, last kali kita cakap pasal harga lah. Harga. Okay, tiga varian tersebut berapa harga dia? Okay, untuk yang 1.5e yang low spec, harga dia adalah anggaran RM54,000. RM54,000 yang paling basic sekali. Paling rendah sekali. Lepas tu S-spec? Untuk S-spec standard RM57,000. Dan juga yang 57. Macam kita bawa sekarang ni, yang ni 1.5S Plus RM60,600. Okay, so siapkan dokumen, siapkan photo state IC pun semua. Aku dah geram lah budak ni. Siapkan dokumen apa semua, boleh jumpa Sabri. Kita akan letakkan link dia punya Facebook dan dia punya contact number. So boleh terus berurusan dengan dia. Dia akan advice lah berapa down payment, yeah. How nak check loan lepas ke tak lepas, tu dia punya kerja. InsyaAllah dia akan bantu apa. So itu sajalah, nanti kita akan buat ada lagi, ada lagi pesanan. Kalau nak test drive, okay, tak boleh pergi ke showroom, tak ada masalah. Oh, kita akan ke tempat anda. Okey, sebenar PKPB ni tak boleh pergi showroom, yeah. Kita ni akan pergi kat hampa, pergi rumah hampa, pergi cari hampa. Hampa boleh test drive, nah. Yeah. So mohon support kami, share, like dan komen. Nanti selepas Avanza ni kita boleh review macam-macam jenis kereta lagi, noh. Ya, yeah, Toyota yang lain-lain kita akan review. So hampa kena support lah, nah. Okey. Okey. Jangan lupa, jangan share. Jangan lupa share. Gratis guys. Subscribe itu. Subscribe Zaidi Hassan channel. Stay aku, yahoo.